Di sebuah malam, ada seorang anak bernama Zendato. Dia tersasar dan tak tahu jalan untuk ke pulang. Dia ditemani oleh satu orang ini yang larinya kayak kunyup. Bodoh amatlah. Dan dia akan melawan Siren Head. Bodoh amat lah. Halo guys, balik lagi di channel gue. Halo guys, balik lagi di channel gue Zendato. Dan kali ini kita akan melanjutkan permainan kita di Roblox, cuy. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Karena kita kali ini akan main game A Siren Head. Ya apa itu? Apa ini? Aduh, tolong. Tolong. Baru juga mulai udah ditembakin gue. Aduh, kabur dulu. Aduh, Zifara di mana lagi nih? Zif, lu di mana kocak? Aku lagi di tanah. Di mana? Keras dong, yang keras kocak gua kadang keren gua. Aku lagi di pesawat yang rusak. Pesawat, nah lo gua di dekat danau nih. Gua sama Zifara lagi terpisah, coy. Karena ini kita bakalan main game Siren Head, tapi ada challenge lah. Masa enggak ada challenge? Ya serem dong. Kali ini kita bakalan main menggunakan first person. Mamam lu biar pada ketakutan lu pada. Zif, first person, Zif. Ya Allah, tinggal gini. Nah, tinggal gitu-gituin aja. Gue sama satu orang, tapi satu orangnya kok hilang. Ya kali ini kayak gak cuma Siren Head doang. Banyak juga monster-monster lainnya, coy. Dan apa itu anjay? Bodoh amat itu Siren Head-nya, goblin. Kabur dulu, mamang. Apa itu tadi? Kaburlah. Apakah itu tadi Siren Head? Mamang, help. Mamang. Ini namanya perfect. Ada radio terbang tadi, mamang. Ini apa, mamang? Camp TH, apa ini? Apakah kita bisa kabur? Apakah kita cuma melawan doang? Ih, Siren Head-nya sih ada darahnya sih. Darahnya terus. Okay, kita lanjut lagi. Tadi Siren Head-nya kayaknya bukan Siren Head itu. Tapi gue gak tahu nih, banyak aneh. Akhirnya gue bertemu banyak orang dan gue tapi mas kok dia punya senjata, mang. Ini apa, kaget gue. Lu ngapain bawa gituan? Ini ada suara Siren Head-nya sih deket. Gue udah naikin dikit. Maaf ya kalau kaget dia nanti. Mampus apa itu? Aduh, kotok sih gitu kan. Itu coy Siren Head-nya dong. Hello, kok kamu serem? Apa itu, Mut? Kenapa gue ditembakin? Dah lu kan manusia juga. Bentar, ini ada Siren Head nih. Tembakin teman-teman, gue pengen centerin aja. Namanya The Stress Man, dapat 0.3. Waduh, seram sekali. Aduh, help. Ya. Gue mati. Kita belum ketemu sama si Zifara tuh dari tadi. Moga-moga gue spawnnya. Lu first person, kocak. Ini apa lagi, kocak? Ini apaan? Ada orang nangkring. Yaelah, ini monster SCP kah kayaknya sih? Begitu apa? Nggak tahu. Kayaknya sih, coba cek-cek dah. Ada senjata mungkin di situ. Apa itu? Apa ini? Kok ada kucing garong dong? Ih, bodoh amat. Kabur. Ya, apa itu? Mati lagi gue. Bodoh. Monsternya kagak jelas semua. Siren Head-nya mati dong. Gue sih gak tahu nih game apaannya. Tapi menurut gue, nah lo nih, gue dimana lagi coba. Mama, ngapa lagi nih coba? Ya elah, ngapa monsternya aneh-aneh semua? Kabur lah gue, bodoh amat ya. Kabur, itu ada suara Siren Head mati, coy. Bodoh amat, Siren Head nambah lagi darahnya. Katanya sih ada misi sih di sini, tapi misinya tuh keluar dari sini, tapi gue gak tahu caranya, coy. Mungkin gue sih gak terlalu fokus ya. Aduh, ngapain gue berenang? Ntar, gue gak tahu arah menuju prison. Plan, menuju ini. Gue malah ke danau, udah gue coba berenang dulu dah. Tapi ke arah sono ya. Kayaknya sih ke arah sana, kita coba ke arah sana dulu. Monyet lah nih orang, benar-benar gue ditembakin mulu dari tadi. Dan game ini auto toxic, nyai. Gue
kemana? Kok gue balik ke tempat awal sih? Bener bet dah. Abudu amatlah kabur dari monster setengah badan itu. Mamang, saya pengen nyari senjata ini. Malah masuk ke dalam gua, Kak. Aduh, serem juga kalau masuk ke dalam gua sendiri begini. Aku gak tahu aku di mana. Aku lagi di hutan. Apa ini? Apa itu, coy? Oh, cuma tanah biasa ternyata. Ini nyemeng-nyemeng apa? Ih, ngomongnya kecil banget lu. Gak kedengeran. Aku gak tahu aku di mana. Gue juga gak tahu nih, gue lagi di dalam gua kocak. Tapi, apa lagi? Cap, chip, itu kayaknya jangan keluar. Jadi kita coba masuk keluar lagi. Bentar. Bodo amat lah, ini kayaknya tempat keluar yang tadi. Susah banget nih nyari jalur. Kita coba ikutin jalurin aja. Apa itu anjay, gue dikejar-kejar. Dan, aduh bodo amat lah. Katanya Ziva mau gak mau ikut, coy. Emang penakut dia. Dia sudah lah ya. Tururirim, tururim. Apa ini? Dapat duit gue, guys. Bodo amat, gue masih dikejar-kejar sama itu orang. Ini siren headnya kemana sih? Edda, bener, Badda. Ini kemana? Alah, masih dikejar kah? Oh, kayaknya udah enggak, coy. Jadi gue main sendiri aja lah ya. Jalan sendiri, tapi dari tadi gue berapa menit ini, 7 menit dari tadi jalan-jalan doang. Masih, kemana? Jalur ke pesawat itu, bentar lu, bukannya ngasih tahu jalur ke pesawat, lu ngasih tahu jalur ke, apa sih ini, serem banget dah. SCP kayaknya, guys, kalau kalian tahu SCP lah ya. Kalau orang-orang suka horror pasti tahu SCP. Tapi gue juga gak tahu SCP apaan, bodo amat lah. Ada jembatan. Kabur dulu lah. Kemana ini kocak? Sumpah dah dari tadi gak nemu jalur gue menuju ke pesawat. Udah lah, saya coba mati dulu. Ini apa lagi? Coba ada selimut terbang, selimut makan orang ini. Apa coba ini? Aduh, kocak lah, gak ngerti bener-bener saya ini. Kenapa begitu banyak orang-orang aneh di sini? Nah, akhirnya sampai juga di pesawat, guys. Oh, nggak ada siren head di sini kayaknya, tapi suaranya dekat. Nah, lu ada senjata. Ambil apa nih? Ini apa? AK. Gila lu ngambil AK. Itu siren headnya. Apalagi nih? Tembakin. Lu nggak bisa lihat. Itu siren headnya tadi kemana dia? Siren headnya menghilang. Buruin, buru. Oh, itu tuh. Tembak. Serem banget, sumpah. Bawa ke pesawat. Ih, suaranya dong bikin merinding. Mana lu gue tembakin pakai AK lu. Belum tahu lu, gue sempat main PUBG sama FF kan lu. Bodoh amat, tapi gue noob. Maaf. Aduh, kabur. Gak bisa lihat gue, tapi untung dia punya sonar-sonar warna merah gitu ya. Mamang, help. Aduh, kebakar, awas. Tembakin nih siren head, bener-bener. Tembak, kawan-kawan. Tembak. Jangan kabur kamu, kok kamu noob kabur. Bener-bener kamu. Ya apalagi ini, bodo amat lah, gak usah ngurusin gituan. Siren head aja kita bunuh. Apakah ini suaranya kegedean? Kalau kegedean gue kecilin lagi bentar ya. Gini. Woi, sini woi, gue tembakin lu. Maman, ini masih banyak banget darahnya. Ngelek. Tembak, siren head, mana serem kamu. Apalagi itu, suaranya bikin merinding sih. Ya bodo amat. Kabur. Digeragot saya, mamang. Help. Kabur, mayday. Apakah saya sudah aman? Kayaknya sih sudah, tembakin lagi. Monster lain mana ada? Aduh. Agak-agak merinding sih saya. Nah lo, siren headnya kenapa ini? Nangkring, dia pengen tidur.
Jangan tidur kamu kocak, tapi tetap aja suaranya serem banget. Dari tadi merinding, bulu saya naik semua ini. Tembakin nih orang, pengen tidur kita gangguin bener-bener. Ya mati dia, yeay dia mati. Noob banget kamu, noob. Noob kamu tapi nge-lag. Oh, deket-deket dia. Apa ini kamu? Apa itu? Apa itu? Ada apaan itu, woi? Itu apaan? Coba, apakah itu penyelamat helikopter? Kayaknya sih begitu. Bukan, itu nyerang orang. Apa ini tembakin? Tapi kok darah orangnya gak berkurang? Apa ini, coy? Apakah? Oh, ini kayaknya darah nambah heal, coy. Wah, ini orang baik kah? Ada juga ternyata monster baik ke di sini. Tapi kok dia menghilang? Kiranetnya ada lagi, gak ada kucing garong sih, dah. Udah kan di sini nama judulnya Siren Head, ngapain lu ada di sini? Kita coba cari lagi. Udah berapa menit sih? 12 menit. Ini kayaknya terakhir kita coba lawan Siren Head nih. Kita coba cari dulu Siren Head-nya. Gua kemana guys? Guys tolong guys, gua nyasar guys. Set dah. Apakah ini ke tempat danau lagi? Susah banget gua dari tadi nyari. Ya ampun. Nyasar, help. Mamang saya nyasar, apakah ada orang? Nggak ada dong. Hey. Ah, nemu orang. Itu ada sajadah lagi, sajadah. Apa ini? Dah. Incrot depan mata, serem banget tuh orang. Please di plane, please di pesawat gue. Ya ampun. Mang. Untung ada orang di sini. Mang, kemana mang? Mang, kita kemana ini, mang? Kemana nih? Bisa di mana-mana respon. Iya tahu, tapi ya sudahlah kita coba cari lagi. Mamang sini. Ah sudahlah. Merinding ini, coy. Kalau kalian tahu mah. Serem soalnya. Enggak serem-serem amat sih suaranya aja yang bikin aku kocak gitu loh. Apa itu, anjay? Itu dia Siren Head-nya, guys. Ternyata dia berada di pesawat lagi. Kita coba ambil senjata dulu ya kan. Jangan nakal deh, coba ini apa? AK-12 emang ada ya? Gak tahu sih. Gue bukan pemain tembak-tembak beneran gitu loh. Tembak-tembak beneran gitu. Siren Head sini kamu noob. Siren Head kamu sini. Siren Head bener-bener nih. Tapi lebih banyak kayaknya pelurunya ya. Tapi berisik sekali Siren Head kamu. Kamu saya bunuh. Ini berisik banget. Senjata AK-12 berisik banget. Kalau gue berisik itu coba ambil senjata lain dah. Oke, AK-12 aja lah, lebih enak loh. Nah, AK-12, AK-47. Dia kabur. Enggak. Sini lu, suaranya lebih enak coy didengarnya. Kena semua ini tendangan gue. Tendangan gak tuh, serangan kocak. Darah, ini darahnya masih banyak banget. Lu lagian berani-berani lu ngelawan manusia. Banyak-banyak, udah tahu apaan, mati. Baru nemu juga Siren Head-nya ada di demo lagi, bener. Semoga di plan juga, jangan di plan. Biar aman. Gue di gerbang awal kah ini? Dimana gue ini? Gue dimana kocak? Di tempat parkir. Gue berada di tempat parkiran. Aduh, biji mana ini? Berada di tempat parkiran. Serem juga sih kalau first person ya. Tapi kalau begini tuh kurang gitu loh seremnya. Tuh, kurang gitu loh. Deket sih ininya. Gue pengen coba ini dulu sih ininya. Pengen coba challenge dulu tuh first person. Thank you.
Kagak nemu kucing. Ini orang apa bawa laba-laba segede gaban ini coba. Ya guys, kali ini ada pembunuhan massal. Tapi serem juga sih. Tidak punya mata, tulang semua tapi isinya darah coba. Bisa ketusuk juga. Halo. Ada Indogaka. Kita coba pencet. Halo. Ini orang apaan sih? Dia punya mata kah? Aduh, bodo amat. Udah berapa menit sih? Udah sekitar 19, coy. Mungkin dikit lagi lah ya. Kita coba cari Siren Head dulu, coy. Si kocak. Enak, ke pesawat lagi. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Alhamdulillah. Ya harmukallah. Ya dikumullah. Wayusliku balakum. Kok doa apa itu, coy? Doa bersin kah, ngapain gua baca? Mana bisa doa bersin ngusir setan? Siren Head-nya kabur kah? Head dan Nubat, Siren Head-nya kabur. Kawan-kawan itu semua. Ah, ini apa sih yang dari tadi nembak-nembakin? Ini gak jelas sih, mati aja lu. Ntar gua gak bisa liat. Ah, lo nangkring kan, lo nangkring. Kita tembak nih orang. Kita tembak nih orang. Oke lah coy, mungkin segitu aja coy episode kita kali ini kan. Aduh, bodo amat lah, gue ditembakin. Kabur dulu bentar. Kocak, bentar, dah. Gue pengen closing. Nah mungkin segitu aja buat episode kita kali ini. Maaf kalau tidak terlalu, ya tidak jelas gitu loh videonya. Tapi bodo amat, bentar, dah, pengen closing. Susah banget, diganggu mulu. Bener-bener kamu pengen becet tonjok orangnya. Ah elah. Sudah guys, mungkin segitu aja buat episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar gue lanjutin ini main Robloxnya cuy. Ya kok kayak opening gitu minta subscribe-nya. Yaudahlah ya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bye-bye. Udah beli 900 Robux lebih nih. Subscribe dong, subscribe. Iya enggak? Iya dong. Yaudah, bye-bye. Bodo amat lah. Dari tadi kagak ini. Ah tunggu, ah kocak dikejar mulu, gimana sih? Kabur. Ini gimana? Kagak bisa ngeliat gua. Dahlah guys, bye. Halo. Ah, serem juga ya mukanya. Bye.